Jadi kita bersihkan airnya dan kita sepil tomatnya sudah agak kaget tuh. Ini tomatnya besar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Rizal. Rizal, ini adegan ini sangat berbahaya banget, jangan ditiru. Yaitu karena di sini saya masuk ke dalam kolam yang penuh dengan toman-toman monster tanpa menggunakan tapeti, jadi hanya pakai sendal doang. Jadi jangan ditiru ya, karena ini ikan ini sudah terbiasa. Bukan berarti saya tidak takut, bukan. Cuman karena mungkin ikan-ikan ini kita harus tahu karakternya di saat dia ingin menyerang ya. Jadi ikan-ikan ini bukan kecil guys, gede-gede banget. Ada kurang lebih sama ada yang 9 kilo juga, ada 50 ekor di dalam kolam ini. Dan kita ganti airnya pada hari ini. Dan buat pecinta toman dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu melestarikan ikan toman yang ada di sekitar kita. Lebih bagus dan membudidayakan ikan-ikan toman ini. Dan juga apabila nanti beranak pinak, bisa kita rilis ke alam yang mungkin sudah mulai punah toman. Wow. Ini yang gede banget dia. Jadi besarnya luar biasa. Ini kurang lebih ada sekitar 9 kilo yang ini. Yang cukup besar. Luar biasa. Masuk ke dalam kolam toman tanpa safety ya. Jangan coba. Karena ini adegan berbahaya. Ikan toman gimana pun ceritanya itu pasti dia nuansanya ingin menyerang. Dia adalah toman ganas, toman liar. Jadi kita coba juga ya. Gede-gede banget. Oke guys, jadi jangan sekali-kali dilakukan di rumah. Mungkin yang belum terbiasa dengan toman-toman ini, karena toman ini galak banget. Bila gigit aja, yang kecil aja gigit bisa sobek, apalagi yang besar. Jadi bisa putus. Giginya tajam-tajam banget nih. Monster sih mah. Gede banget. Makan dulu tinggal ya. Ya pak, siap. Makan dulu pak. Coba. Ini sang monster. Monster air hitam. Itu toman. Pokoknya enggak apa-apa. Tentu, Pak.
Di Bali ya? Hah? Ya, Pak. Luar biasa. Ini salah satu teman terbesar yang ada di kecamatan kita, yang masih hidup ya. Teman ini besar dan hidup. Tapi banyak mungkin pemancing, banyak dapat besar, cuma mati kan, tidak akhir. Dan ini masih hidup, sehat. Nah, kita budidaya, kita lestarikan dan kita pelihara. Mudah-mudahan bisa berkembang biak nantinya. Tuh, gede banget. Dan sehat banget ikan ini guys. Ini kalau cuaca panas, dia warnanya bisa lebih tinggi lagi. Ya, sehat banget. Gila. Jol stylenya gue. Cium bang, cium bang. Cium kepalanya bang. Cium kepalanya, kepalanya dicium lah. Gila. Kita main lagi besar mana ya? Kita ambil aja pak. Warnanya lebih bagus kita yang ya. Iya itu warnanya bagus. Jadi kita bersihkan airnya dan kita sepil. Temannya sudah ada. Kaget. Ini temannya besar banget. Serem. Wow, guys, 50 ekor teman monster kali ini. Wuh, babon semua guys. Super jumbo, gede banget. Ini tempatnya budidaya toman, yaitu sebagian kita ambil dari alam liar, hasil tangkapan alam, tangkapan nelayan, kita pelihara dan kita budidaya, kita besarkan, dan sebagian kita pisah-pisahkan untuk kita ternak nantinya. Dan seandainya nanti sudah beranak banyak, itu sebagian akan kita rilis ke alam liar yang mungkin di wilayah yang sudah berkurang tomannya. Oke, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya Legal Fish yang selalu menampilkan ikan-ikan toman-toman monster yang jelasnya untuk dibudidaya. Pecinta toman dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini supaya kami lebih berkembang lagi, bisa menampung ikan-ikan toman hasil tangkapan alam yang mungkin apabila tidak kita tampung itu bakalan mati karena jelasnya dikonsumsi ya. Jadi buat para pecinta toman untuk mulai ikut berpartisipasi untuk saling ya memelihara ikan toman yang ada di sekitar Anda dimanapun Anda berada sebelum ikan-ikan toman-toman ini punah, jadi kita lestarikan. Kelihatan semua. Wow, monster semua guys.